Petugas gabungan Kota Pasuruan, Jawa Timur membubarkan paksa orang sedang ngabuburit di pelabuhan setempat pada Minggu sore. Mereka terpaksa dibubarkan tim gabungan karena melanggar instruksi pemerintah soal physical distancing di tengah pandemi COVID-19 dan bergerombol menunggu beduk maghrib tanpa memakai masker. Kembali ke pelabuhan. Nah, seperti inilah video amatir milik warga saat ratusan orang sedang ngabuburit di pelabuhan Pasuruan di Kelurahan Nyepak Rejo, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Dengan mengendarai kendaraan roda 2, orang yang didominasi remaja berkumpul untuk menunggu datangnya berbuka puasa. Salah satu kebiasaan di saat bulan penuh rahmat ini. Meski demikian, mereka tak ada satupun yang memakai masker dan sosialisasi physical distancing. Nah, dari video amatir inilah, petugas Pol PP Pemkot dibantu anggota polisi Kota Pasuruan membubarkan warga yang sedang ngabuburit. Selain membubarkan warga, petugas juga menghimbau kepada warga untuk tidak keluar rumah agar penyebaran COVID-19 tidak meluas di wilayah Kota Pasuruan. Banyak orang yang berkumpul di sana dengan alasan untuk ngabuburit. Karena itu dengan pihak Kesehatan samping dengan Polres, TNI, kita lakukan upaya sosialisasi agar warga tidak melaksanakan kumpul-kumpul atau ngabuburit di wilayah pelabuhan. Nah, karena sekarang pemerintah melanjutkan untuk melaksanakan physical distancing. Jadi yang di pelabuhan itu berpotensi untuk atau adanya kerumunan. Dari data Satgas COVID-19 Kota Pasuruan, ada 4 warga positif corona, 5 warga PDP, dan 87 warga masuk kategori ODP. Petugas akan terus melakukan pembubaran kerumunan massa sampai pandemi virus corona hilang dari wilayah Kota Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Abdul Aziz, Madura Channel, melaporkan.